kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan Saudari Setia Ningrum dan Saudara Slamet Budiono ini berlangsung atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat datang untuk kedua keluarga dari Bapak Suwarno, Ibu Suliem, dan keluarga besar Bapak Suryo Seto dan Kalentina Saragi. Kita bersama-sama hari ini akan melangsungkan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Dan tentu kita ikut merasakan kebahagiaan Saudari Setia Ningrum dan Saudara Slamet Budiono, di mana saat ini akan dilayangkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi mereka berdua. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri kami, memohon rahmat Tuhan menaungi setiap kami, terutama ketika Saudari Setia Ningrum dan Saudara Slamet Budiono hendak menyatakan janji pernikahan mereka dan meminta berkat atas pernikahan kudus ini. Kami percaya Tuhan yang boleh beserta dengan setiap kami. Namun biarlah di tengah ibadah pernikahan ini, boleh Tuhan kuduskan dan sucikan melalui firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga kami, yang senantiasa boleh menjadi tuntunan dan pedoman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Seserah saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 5 dan 6. Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana perasaannya Mas Budi dan Mbak Tia? Boleh kasih senyum dong, dari tadi kelihatan tegang sekali. Ya, ini menjadi sebuah momen khusus dalam kehidupan saudara berdua, momen yang tidak akan terlupakan dan kematiannya akan memisahkan tentunya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu teman pendeta saya update Instastory menceritakan tentang anaknya yang kira-kira berusia 4 tahun ya. Anaknya ini ngomong ke papanya, "Pah, mau nikah, mau nikah." Sontak papanya kaget. Anak perempuan usia 4 tahun kok sudah pengen nikah. Lalu papanya nanya, "Kenapa pengen nikah?" Lalu si anak bilang, "Pengen punya istri." Ya, istrinya mama sama papa. Kaget lagi, pengen punya istri tapi istrinya papa dan mama. Lalu ditanya lagi, "Emang nikah apa sih? Nikah menurutmu apa?" Lalu si anak diam saja, karena memang tidak tahu apa arti pernikahan itu. Tapi si anak ini lalu berlari dan menunjukkan foto pernikahan papa dan mamanya. Jadi yang dimaksud anak kecil ini menikah adalah foto cantik bersama.
Sesera ada banyak konsep tentang pernikahan. Menurut Sesera, menikah itu apa? Menurut Mas Budi dan Mbak Tia, menikah itu apa? Kenapa kalian menikah? Mestinya sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Kenapa saya mau menikah dengan Tia? Kenapa saya mau menikah dengan Budi? Dan setiap kita juga mungkin seperti itu, ya, kita yang sudah menikah. Kita menikah ingin bahagia atau kita menikah memang tujuannya untuk sengsara? Tentu semuanya kita pikirkan. Bisa jadi susara menikah menurut seseorang, ya pokoknya hidup satu rumah, Pak. Sudah satu rumah pokoknya menikah begitu. Menurut yang lain supaya halal. Kenapa menikah? Supaya halal, Pak. Jadi susara bayangkan kalau ada orang yang menjawab demikian, betapa dangkalnya arti pernikahan. Apalagi kalau ada di antara saudara yang diajak menikah, lah kamu ngapain menikah dengan saya? Supaya halal. Maka menurut saya sangat dangkal sekali. Menurut orang lain lagi, supaya dapat sesuatu yang berharga. Ya, cari sesuatu yang berharga dari dirinya. Jadi dia ingin menikahkan. Bisa juga sesera karena ada tuntutan sosial. Kalau sudah usia 30, 35, apalagi perempuan, tuntutannya makin lama makin tinggi. Kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, dan seterusnya. Karena bosen dituntut seperti itu terus, ya sudahlah. Asal ambil, yuk nikah. Gitu. Kalau tidak menikah, rasa-rasanya ada stereotip yang negatif dan buruk. Itu menjadi sebuah tekanan yang tidak mudah. Padahal sesera bisa saja seseorang di dalam kehidupannya dengan penghayatannya tentunya memutuskan untuk tidak menikah karena alasan yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya sesera seperti pastor, romo, atau juga orang biasa yang memutuskan untuk tidak menikah. Semua tujuan dan motivasi tadi tentunya juga harus betul-betul dipikirkan dengan matang. Apa arti kita menikah? Mesti bertujuan mewujudkan kehendak Allah. Itu arti pernikahan Kristiani. Jadi tidak hanya hidup serumah, tidak hanya supaya halal, tidak hanya supaya saya bahagia, tetapi tujuan utama dalam pernikahan Kristen adalah mewujudkan kehendak Allah. Bahwa ketika kita menikah, ketika kita hidup berumah tangga, ketika kita berrelasi, ketika kita bersikap dan berbuat sesuatu dalam rumah tangga kita, apakah kehendak Allah itu sungguh-sungguh diwujud nyatakan. Jadi sesera apapun yang terjadi dalam kehidupan pernikahan atau rumah tangga, orientasinya adalah sabda Tuhan. Tidak asal dan menjadi dangkal. Ya asal menikah, kalau suka lanjut, kalau sudah tidak suka ya berhenti. Stop langganan ya, kayak koran aja langganan. Jadi menikah memang sungguh-sungguh perlu dipersiapkan dengan banyak hal. Seperti Mas Budi dan Mbak Tia ini persiapannya sudah lama sekali. Ya. Dari perjumpaan, dari perkenalan, dari sebuah komitmen demi komitmen, bahkan dalam mengurus pernikahan tentu juga panjang. Harus ada bina pranikah dulu, harus ngurus ini itu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dihayati, dimaknai dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini boleh terjadi. Tetapi hari ini adalah awal dari sebuah pernikahan dan hidup berumah tangga. Lalu sesera yang sakral dan kudus dalam pernikahan Kristiani ada dua hal. Yang pertama sesera soal janji nikah. Nanti saudara berdua akan menyatakan janji nikah. Makanya tadi saya tanya, sudah hafal belum? Sudah, oke, mantap. Ya, sekali seumur hidup harus hafal. Artinya harus benar-benar dihayati. Gitu. Di dalam janji pernikahan, ada kata-kata yang mengatakan, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai istri atau suamiku. Sesera ada kata yang penting, aku mengaku dan menyatakan. Artinya, saya mau declare, saya mau menyatakan, mensahkan. Ada sebuah kesadaran dan keberanian untuk mengakui. Iki lho bojoku.
kan nggak mudah ya, kadang-kadang ada orang yang nggak berani menyatakan dengan berani, ini loh istri saya, ini loh suami saya. Kadang-kadang kalau ditanya, ada gitu. Oh no, kadang buri lagi repot gitu. Tetapi seringkali saya juga melihat ketika saya bertamu ya, pertama kali ke rumah seseorang, itu langsung dikenalin. Mimi, bu, mbok, mbok. Ini ada pendeta datang, ini Pak Pendeta istri saya, ini Pak Pendeta suami saya. Menurut saya itu hal yang luar biasa. Mendeklar, memperkenalkan suami dan istri. Jadi enggak ditutup-tutupi. Nah, nek ditutup-tutupi kan bahaya. Ojo-ojo bojone okah. Lalu seserah selanjutnya, sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu. Atau sebaliknya juga, sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu. Beriman, berjanji, dan memelihara hidup kudus. Janji memelihara hidup kudus itu penting dalam pernikahan kita. Seserah relasi itu luas, kita bisa membangun relasi dengan siapa saja. Saudara bisa berteman dengan siapapun di dunia ini ya, dengan latar belakang yang sama sekali tentu berbeda. Tetapi relasi dalam pernikahan itu kudus. Kudus artinya khusus, dikhususkan. Artinya lain daripada yang lain, tidak bisa disamakan. Dan jangan sampai dibolak-balikan. Sama istri enggak mesra, sama teman malah lebih mesra. Ya. Relasi satu dengan yang lain harus saling menghargai dan memberi yang tidak bisa dibagi kepada orang lain. Ada relasi khusus dan kudus, dan itu enggak bisa dibagikan dengan yang lain. Enggak bisa kita bilang, ah aku tak cuman sama istri tetangga. Ya sudah, siap. Ya, rantang, pisau, apa dan sebagainya bisa dilempar ke saudara. Ah suami teman, aku rangkul-rangkul, ya enggak bisa. Pernikahan kudus ini perlu dipelihara. Mengapa seserah ibarat pohon, kalau tidak disirami bisa layu dan tidak bisa berkembang. Demikian juga pernikahan harus terus dipupuk supaya subur, dan kekudusan perlu disirami dengan hidup dalam iman dan saling menjaga. Kelanjutannya, dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Hidup dalam pernikahan tidak hanya didasari pada perasaan. Ya. Kalau perasaan itu naik turun, hari ini senang banget, besok bisa menjadi tidak senang. Saat pacaran dan mau menikah, perasaannya berapa persen? 90%, mendekati 100%, Pak. Nanti pas 10 tahun, 20 tahun pernikahan, apakah masih bisa 90%, 100%? Nah, itu karena perasaan seserah. Cinta mudah datang dan pergi karena perasaan, karena hanya sekedar ya dirasakan. Tetapi dalam pernikahan Kristen, kasih dan cinta bukan hanya didasarkan soal perasaan, tetapi juga komitmen. Seperti cinta salib Tuhan Yesus yang berkomitmen untuk berkorban, menebus dosa setiap kita. Itulah yang menjadi dasar cinta Kristus. Tidak hanya sekedar perasaan, tetapi saya mau terus berkorban untuk suami saya, untuk istri saya. Saya rela menderita. Saya rela untuk terus produktif. Saya rela untuk repot ya. Saya rela menjadi tidak efisien demi keluarga saya. Itu adalah cinta. Cinta yang tidak hanya sekedar perasaan. Lalu yang kedua, seserah yang sakral dan kudus dalam sebuah pernikahan Kristen adalah soal berkat Tuhan. Seperti saudara berdua yang hari ini meminta berkat daripada Tuhan. Dan ini hal yang paling penting dan utama dalam pernikahan Kristen. Karena dengan demikian, setiap orang yang minta berkat Tuhan, maka Tuhan yang memimpin dalam kehidupan kita. Kita sadar, kita penuh dengan kelemahan, kita rapuh, gampang bikin salah. Tetapi ketika berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itulah yang memampukan kita untuk terus mengasihi,
untuk terus mengampuni, belajar menerima kesalahan pasangan, belajar untuk mengampuni kesalahan suami atau istri. Karena Tuhan yang memimpin, karena berkat Tuhan itu kita hayati terus dalam keseharian kita. Dan berkat Tuhan itu memampukan saudara berdua untuk memanage, untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Gumul dan juang kalian berdua, suka dan duka kalian berdua, dalam gelap dan dinginnya juga perjalanan kehidupan kalian. Tuhan selalu menjadi gembara yang agung, sahabat yang terus mau menghampiri dan menemani hidup pernikahan saudara berdua. Amin. Saat ini akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Makna dan tujuan pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia, karena merupakan salah satu rencana Allah dan juga menyangkut hubungan antar manusia. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudari Setia Ningrum dan saudara Slamet Budiono. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Adapun tujuan pernikahan Kristen adalah membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah, dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Saya mengundang kedua mempelai untuk bangkit berdiri berhadap-hadapan. Bunganya boleh ditaruh dulu, lalu mic-nya dipegang. Boleh minta tolong Pak Budi. Boleh berjabat tangan. Ya. Sekarang ucapkanlah janji pernikahan saudara berdua satu kepada yang lain. Setia Ningrum, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dengan dan mengambil engkau sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu, dan akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap setia merawatmu sampai maut memisahkan kita. Sekarang Sri Tia menyampaikan janji pernikahannya. Slamet Budiono, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan mengambil dan menerimamu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus bersamamu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap mengasihimu dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, saudari Setia Ningrum dan saudara Slamet Budiono datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin.
Masih berdiri, berhadapan, berhadapan, jabat tangan. Saudari Setianingrum dan Saudara Slamet Budiono, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Berhadapan saat ini pembukaan cadar, silakan Mas Budi membuka cadar istrimu. Boleh diberikan cium untuk istrimu. Ya. Saat ini akan dilangsungkan tindakan simbolis pengenaan cincin pernikahan. Saudara Budi, berikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanmu kepada istrimu. Standing room, berikan cincin ini kepada suamimu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanmu padanya. Udah enggak apa-apa, ini pesennya tahun lalu, sekarang lebih gemuk, jadi enggak cukup, besok dimelarkan lagi ya. Mereka berdua akan menyalakan lilin pernikahan yang menjadi simbol bahwa kiranya sinar dari Tuhan terus menerangi dalam pernikahan mereka berdua. Saat ini mereka akan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua mereka.
Mempelai berdua saat ini boleh bertukar tempat duduk. Sudah ya. Dan menghadap ke arah jemaat. Saudari Setianingrum dan Saudara Slamet Budiono, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita, dukunglah mereka terus dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat, mempelai boleh kembali duduk. Tuhan Sang Cinta, Engkau berkenan menghadirkan cinta dalam kehidupan Saudara Setianingrum dan Saudara Slamet Budiono, bahkan di tengah kehidupan pernikahan mereka dari saat ini dan seterusnya sampai kematian yang memisahkan, cinta Tuhan terus hadir menyapa, memampukan mereka berdua di tengah ketidakberdayaan, kerapuhan dan ketidaksempurnaan untuk terus mengasihi, saling menopang, menguatkan, saling memberi kehangatan dalam suka maupun duka, dalam gumul dan juang mereka. Karena cinta Tuhan memampukan mereka juga untuk terus saling menerima di tengah kelemahan satu dengan yang lain, saling mendukung di tengah kekuatan mereka masing-masing. Dan kami percaya cinta Tuhan yang memampukan mereka berdua. Kami berdoa di tengah harapan-harapan mereka di masa kini dan masa yang akan datang, kiranya pertolongan Tuhan juga senantiasa menghampiri di tengah harapan mereka. Tuhan juga senantiasa boleh memberkati jikalau mereka Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga dengan kehadiran anak maupun anak-anak, mampukan mereka untuk dapat menjadi orang tua yang bertanggung jawab merawat dan mendidik anak mereka seturut dengan kehendak Allah. Dan kehidupan pernikahan mereka menjadi kehidupan pernikahan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur atas keluarga besar, keluarga Bapak Suwarno, Ibu Sulim, dan keluarga besar Bapak Suryo Seto, Ibu Kalentina Saraki. Dua keluarga besar ini boleh dipersatukan dalam cinta kedua anak mereka. Kiranya sebagai orang tua juga senantiasa boleh terus mendukung, mendoakan, dan memberikan support dalam kehidupan pernikahan mempelai berdua. Demikian juga bagi setiap kami ya Tuhan, yang terus diingatkan akan cinta Allah yang hadir di tengah keluarga kami, mampukan kami untuk terus dapat merawatnya. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap, memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, sebab hari ini saudari Setianingrum dan saudara Slamet Budiono boleh mengawali hidup rumah tangga mereka. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Persembahan dilakukan setelah ibadah usai dengan maju ke depan diawali oleh kedua mempelai, dilanjutkan orang tua, keluarga, dan anggota jemaat. Mari kita pujikan dari PKJ 148 bait pertama dan kedua sebagai pujian persembahan. Limpah rahmat dan limpah nur.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur telah diberi kesempatan untuk memberikan pengucapan syukur atas berkat yang sudah kami terima. Kami juga mengucap syukur atas persembahan sulung bagi kedua mempelai. Mampukan kami para majelis dalam mengelola persembahan ini agar dapat berguna bagi jemaat-Mu di sini. Kuduskan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan senantiasa ada di dalamnya. Saudara, arahkanlah hidup keluargamu kepada Tuhan. Terapkanlah kasih Kristus dalam keluargamu. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam cinta Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berjalan di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengurungmu dengan kasih, anugerah, dan kesetiaan hingga hidup keluargamu menampilkan salib Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersyukur, selamat.
bersyukur untuk ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan yang boleh berlangsung pada pagi menjelang siang ini. Saya mewakili Majelis Jemaat GKI Sragen beserta dengan segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Sragen mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai, Saudara Slamet Budiono dan Saudari Septianingrum. Kalian sudah resmi dan sah untuk menjadi sebuah keluarga baru. Kami juga mengucapkan selamat kepada keluarga dari mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki di dalam membangun sebuah tali silaturahmi yang baru dengan bersatunya anak-anak dari keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat buat kedua mempelai, selamat ribut rukun, ojo ribut terus, nah gitu kan, biasanya ya ada kayak gitu. Pasti akan ada ribut dan juga harus ada rukunnya juga. Terima kasih dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari pihak keluarga yang akan disampaikan. Mari. Pagi, kami aturkan kepada Bapak Ibu semua yang berkenan untuk mendukung pelaksanaan ibadah peneguhan nikah Saudara Slamet Budiono dan Septianingrum. Kami mewakili keluarga Suryo Seto mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan, kepada Majelis Gereja Indonesia, Gereja Kristen Indonesia di Sragen yang telah berkenan untuk melaksanakan peneguhan nikah dari saudara kami, kemenakan kami yang kami kasihi. Dan kami bersyukur, terima kasih kepada Bapak Pendeta Enos Bayu Setiati khususnya yang telah meneguhkan pernikahan anak kami berdua. Kiranya apa yang Majelis Gereja beserta Pak Pendeta di Gereja Kristen Indonesia ini berkenan Tuhan memberkati pelaksanaannya dan anak kami berdua menjadi keluarga yang hidup rukun dengan berkat Tuhan sesuai janjinya masing-masing. Sekali lagi terima kasih karena semuanya dari awal sampai akhir dari ibadah peneguhan ini berlangsung di dalam berkat Tuhan dan berjalan semuanya dengan selamat. Dan kiranya pengantin berdua untuk meneruskan berkat yang diberikan melalui Bapak Pendeta Enos Bayu Setiaji maupun seluruh jemaat yang hadir dan menjadi contoh di sekitar lingkungannya masing-masing, baik di Ngledok maupun di
Purwosari, Ampel, Boyolali. Demikian yang kami aturkan melalui kesempatan ini, kami dengan keluarga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang khususnya kepada Majelis Gereja Kristen Indonesia, khususnya lagi pada Pak Pendeta Enos Bayu Setiati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rangkaian acara selanjutnya nanti adalah penyerahan Alkitab dan juga piagam pernikahan yang akan dilakukan di konsistori setelah doa konsistorium setelah ini. Dan untuk mengingatkan kembali, pengumpulan persembahan bisa dilakukan setelah ini. Dan selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Untuk foto dokumentasi bisa dilakukan setelah doa konsistorium.